batangnya bukan lantanan, nggak tahu pohon apa. Yang jelas dia tumbuh di tengah-tengahnya, ya seperti ini. Wow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mesin, salam satu hobi. Oke sahabat mesin, untuk pemburuan pohon bose kali ini saya berada di perkebunan tebu ya. Kita mau coba mencari pohon bose di tempat seperti ini ya. Mudah-mudahan di tempat seperti ini ada jenis pohon bose yang karakternya bagus yang bisa kita ambil. Oke, kita mau coba cek langsung. Oke sahabat saya, ini ada jenis pohon bose lantana ya. Lagi berbunga seperti ini, cuman bonggolnya kecil ya, jadi nggak kita ambil. Kita coba cek lagi yang lain, kalau memang ada yang bagus yang ukurannya cukup lumayan ya, kita ambil meskipun hanya lantana. Oke, kita coba cek lagi kemudian ke sana. Oke sahabat saya, ini kita menemukan jenis tanaman busu buli. Ukurannya tapi sahabat saya ya, besar, terus dia tinggi. Jadi nggak kita ambil, kalau pendek ya, kalau pendek kira-kira segini ya kita ambil. Nah, tapi di sini dia ini sangat besar. Kita coba cek lagi yang lain. Oke. Nah, ini sahabat saya ada jenis tanaman mawar ya. Nah, seperti ini. Cuman bonggolnya kecil ya. Dia sudah menjalar seperti ini. Bonggolnya kecil loh. Ini banyak sekali cabang-cabangnya. Cuman untuk bonggolnya kecil ya, kira-kira ya segini sebatangnya itu ya. Kita mau coba cek lagi mungkin ke arah sana, mudah-mudahan ada yang bagus. Oke sahabat saya, ini ada lantana ya, yang benar-benar sangat rimbun sekali. Nah, cuman ini ada cumannya nih ya, kok cuman-cuman tok ini kecil ya, jadi kita cari yang agak lumayan lah ya. Oke, kita coba cek lagi ke sini, mungkin ada yang bagus, kalau ada kita dongkel. Oke sahabat mesin ya, di sini kita menemukan lantana. Sahabat mesin bisa perhatikan bu, untuk lantana yang satu ini. Wah, istimewa ini sahabat mesin ya. Bonggolnya super, benar-benar super ini. Kita coba cek dekati ya. Lantana lagi berbunga. Bonggolnya. Kita cek. Ternyata ini bonggolnya bukan lantana ya, yang besar ini bukan lantana, jadi lantana ini terselip di pohon kering ya. Nah, sahabat saya bisa perhatikan lantana ini untuk bonggolnya, dia ini terselip di pohon kering. Batangnya bukan lantana, nggak tahu pohon apa. Yang jelas dia tumbuh di tengah-tengahnya ya, seperti ini. Ini memang petaninya nih yang kreatif ini ya. Jadikan sebuah bonsai dengan karya yang benar-benar luar biasa istimewanya. Sahabat mesin bisa perhatikan. Oke sahabat mesin ya, jadi seperti ini ya. Pak petaninya benar-benar kreatif ya. Terus tanahnya ini tumbuh lantana, atasnya dijadikan sebuah bisa kita kategorikan taman ya, yang bagus ya, bonsai taman ya. Oke, seperti ini ya. Wah, luar biasa. Oke, benar-benar istimewa satu ini. Oke sahabat bonsai ya, sekarang kita coba pindah ya, kita coba cek lagi yang lainnya. Kira-kira selain lantana ada jenis tanaman apa lagi? Oke sahabat bonsai, untuk lantana benar-benar sangat melimpah ini. Ini bunga warna oranye, ini pink atau merah muda ya, tapi bonggolnya nggak ada yang bagus ya. Jadi kita coba cek lagi yang lain ya. Ini sebelahnya lantana, saya melihat ada jenis pohon bonsai ini busu bulu kecil ini. Kalau memang bagus kita ambil ya, meskipun kecil. Kita coba dulu, cek dulu sahabat saya. Ini sepertinya banyak batangnya, jadi kita mau coba cek dulu. Kalau bagus kita ambil.
Oke, sobat musik ya, ternyata seperti ini sobat musik ya. Jadi ada 1 ya, 2, 3 sama kecil-kecil banyak ya. Nah, ini bisa kita jadikan kayak ngerap atau panorama ya mungkin ya. Mungkin saya tertarik sama yang ini, jadi kita mau coba ambil yang ini. Kira-kira nanti hasilnya seperti apa ya. Meskipun kecil kalau seperti ini kita ambil sobat musik ya. Oke, sobat bonsai ya, untuk jenis bahan bonsai ini busuk bulu ya, kita cari yang bagus tenang kasih, jadi kita dapat yang cukup lumayan kita ambil ya, yang nantinya kedepannya ya kita proses sehingga bisa tampil lebih bagus lagi. Oke, sahabat bonsai ya, nah, seperti ini untuk karakternya. Nanti kita tanam dengan kayak seperti ini ya. Yang jelas kita rapikan dulu supaya terlihat untuk karakter batangnya seperti apa. Oke, sobat bonsai ya, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk backgroundnya ini kurang pas nih, kita coba pindah dulu sobat bonsai ya, supaya kelihatan untuk karakter batangnya seperti apa. Nah, seperti ini sobat bonsai ya. Jadi untuk karakter batangnya seperti ini, meskipun dia ini kecil, nanti kita coba untuk proses pengawatan ya. Kalau dia sudah tumbuh subur ya, jadi kita nanti coba pemilihan cabang lagi, kita kawati mana cabang-cabang yang nggak kepake ya, kayak ini masih ada yang double ya. Jadi kalau memang bisa kita tarik ke sana, kita tarik ke sana. Ini untuk kesini ya. Jadi ini ada 3 cabang. Untuk karakternya seperti ini. Nanti kita tanam ukurannya segini. Nah, segini. Ya, jadi ini tertimbun ya, tertimbun segini. Nah, oke. Untuk hasil bolang kali ini ya, dapat ini aja sudah alhamdulillah. Oke, untuk cuacanya cukup lumayan mendung, jadi mungkin
Lain waktu kita coba bolang lagi di sini, mudah-mudahan masih ada ya jenis bahan pos yang lain, entah itu busuk bulu ataupun lantana. Tapi selama di sini ya, tadi kita coba keliling di sini, kebanyakan itu lantana sama busuk bulu. Untuk yang lain kayaknya nggak ada, yang untuk jenis serut atau yang lain masih belum kelihatan, yang ada cuma ini aja. Oke, saya mungkin untuk hasil pemburuan bahan pos ini kali ini kurang lebih dapat ini aja ya, kecil. Nah, tapi kalau kecil ini kalau memang sudah jadi ya cocok ya, kita bawanya pun juga enak ya. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi khususnya buat sobat bonsai yang suka dalam pemburuan bahan bonsai. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania. Thank you.